Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di Dapur Mas Brio. Ya, hari ini kita membuat uh, hampers tampahan kucingan kayak gini. Kenapa kucingan? Karena ini khas kucingan banget ya. Ada sate satean kayak itu, nasi bakar sama gorengan. Yuk, langsung aja ya. Nah, pertama kita akan olah satenya dulu ya. Ini Mas Brio kerjain malam. Jadi, Mas Brio udah uh, masak air, kasih salam, sari laos kayak gitu, kemudian kalian masukkan bumbu halusnya. Nah, habis itu kalian tutup sampai mendidih lagi baru dimasukin sate-satenya. Pertama yang Mas Bre masukin itu usus ya. Ini usus udah Mas Bre olah terpisah. Jadi usus udah direbus dulu pakai daun salam. Kalau udah matang baru ini kita olah. Habis itu bakso dan telur eh, telur puyuh ya. Nah, seperti ini. Ini dikerjain malam <tuh> eh, sekitar jam setengah 8 sampai jam 9 kayak gitu kalau misalnya dia udah apa namanya udah matang nanti kita tutup ini masih tambahin garam ya garam sekitar 3 sendok makan kemudian gula jawa seperti biasa komposisi kalian bisa lihat di kolom deskripsi ya berapa-berapa aja komposisinya nah kalau misalnya menyusut kayak gini ini kalian boleh tambahkan air sedikit yang penting itu ini apinya eh, dipindah api sedang ya, yang penting eh, semua bahan-bahan satenya itu terendam. Kemudian kita tambah kecap seikhlasnya. Kalau kecap itu sesuai selera ya. Cuman kalau misalnya kalian ini masih ditambahin kaldu bubuk. Nah cuman kalau misalkan kalian mau eh, warna yang lebih gelap ya, kalian bisa tambahkan kecap lebih banyak kayak gitu aja intinya. Dan ini kaldu bubuk ya, setelah itu dimasak sampai mendidih sekitar jam 9 tuh lalu Mas Budi matiin baru paginya nanti kita masak lagi nah ini udah e, paginya ya kita bisa lihat warnanya udah berubah itu ya kita panaskan lagi sampai dia mendidih kayak gini lalu kalian matikan nah setelah itu baru ini Mas Budi kasih di atas saringan kayak gitu jadi airnya turun ke bawah jadi ini harus bener-bener kering nanti sebelum kita tusuk-tusuk pakai sate itu ya pakai tusuk sate itu ya supaya nggak cepat basi gitu ya. <tuh> Paling nanti yang dibakar itu cuma baksonya aja. Kalau untuk usus sama telurnya itu itu enggak kita bakar karena dia tahan lama. Nah, kita akan buat nasi gurihnya. Ini ada 3 kg beras udah Mas beri apa namanya? Udah Mas beri uh, cuci, setelah itu Mas beri kukus ya. Dikukus sampai dia setengah matang ya, sampai mekar gitu. Nanti ini kita pakai nasinya nasi gurih ya atau kayak nasi uduk kayak gitu. Nah ini udah kering ya, eh udah setengah uh, matang ya, kemudian kita pindah ini ke santannya. Kemudian kasih salam, uh, daun jeruk, daun uh, pandan. Kemudian ada tadi, dikasih juga laos sama jahe yang udah dipotong-potong kayak gitu. Nah kalau udah mendidih lalu kalian masukkan beras yang udah kita kukus setengah matang tadi Jadi perbandingannya ini Mas Bri pakai satu banding satu. Kalau misalnya berasnya 3 kilo berarti uh, santannya itu 3 liter Kalau misalnya berasnya 5 kilo berarti santannya 5 liter Jadi menyesuaikan ya satu banding satu. Nah kalau <tuh> udah masuk berasnya kan kalian matikan tadi uh, itunya apinya ya Itu dia akan ngeresep ya Akan menyerap semuanya uh, ke larutan santannya Setelah itu baru biasanya Mas Bri kasih garam jadi biasanya Mas Bedi kasih garam tuh di belakang. Ini untuk 3 kilo garamnya sekitar 3 sampai 4 sendok makan sama Mas Bedi kasih eh, kaldu bubuk satu saset gitu. Setelah itu baru kita kukus lagi ya, dikukus sampai dia mateng jadi nasi gurih gitu ya. Nah seperti ini, ini baunya udah wangi banget ya. Nah selesai ya Abis ini kita akan uh, Buat isian untuk nasi bakarnya Pertama kita pakai ayam Ini ayam udah masuk di rebus ya Rebus terpisah Sampai dia matang baru nanti kalian suwir-suwir Nah untuk jamur tiram ini Biasanya mas beri rendam di air angker dulu Supaya kotorannya tuh hilang ya Setelah itu kalian bilas Paling sekitar 5 menit ya Setelah itu kalian bilas dengan air bersih ya Setelah itu baru disuwir-suwir Nah kita akan buat bumbunya Uh, kita tumis bumbunya ini. Ini bumbu halus, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Pertama yang kita buat nanti uh, apa namanya? Ayam jamur ya. Kita kasih salam sama daun jeruk. Jadi kita nanti isian nasi bakarnya ada nasi ayam jamur sama nasi tempe teri. Nah, kita tambahin ini ada serai yang digeprek sampai menyusut ya. Boleh kalian tambahkan minyak Minyak boleh di depan, boleh di belakang ya. Yang penting intinya ini bumbunya matang ya. Kemudian untuk manisnya boleh pakai gula pasir, boleh pakai gula jawa. Di sini Mas lebih prefer pakai gula jawa. Nah, kalau udah matang, pastikan udah matang dulu ya, baru kalian boleh uh, tambahkan air ya. Ini air ditambah sekitar 300 ml. Kemudian seasoning ada garam, sama sedikit kaldu bubuk ya ini nanti kita masak sampai mendidih mendidih lagi ya bumbunya baru nanti kita masukkan uh, ayam suwir sama jamur suwirnya kemudian masuk ditambahin juga ada 2 sendok makan saus tiram nah ini ayam udah disuir-suir masukkan ya sama ini jamur jadi suwiran ayam sama jamurnya itu kalau bisa diusahakan sama ya Nah, seperti ini, kalian masak sampai menyusut ya. Dan jangan lupa dicek rasa, itu yang pasti. Kalau untuk e, bumbu teri tempenya itu, sambal goreng teri tempenya itu hampir sama. Sama sih ya, sama ini bumbu e, ayam jamburnya. Cuma variasinya di lauknya. Di bahannya ya, sama, hampir sama, persis. Cuman nanti, uh, ini kasih Laos sama JAI. Cuman nanti uh, kita pakai airnya itu sedikit aja. Kalau tadi uh, waktu ayam jamur itu 300 ml, di sini kita pakai airnya uh, cuma sekitar 100 ml aja. Kalau misalnya kalian mau ma uh, masuk air, masukin air itu diusahakan dipastikan ya, bumbunya itu udah matang, biasanya itu dia udah keluar minyaknya itu ya. Nah, seperti ini. Ini juga Mas beri tambahin saus tiram ya. Nah, ini udah tambahin air. Dimasak sampai mendidih ya. Tempe sama terinya itu udah Mas beri e, goreng terpisah ya. Karena ini Mas beri e, buatnya tuh yang agak nyemek gitu, jadi tempenya tuh juga gorengnya enggak yang terlalu garing tapi selera ya kalau misalkan mau yang garing juga gak masalah nah tempe masuk diaduk-aduk tinggal terakhir kita masukkan terinya ini teri e, digoreng garing ya Nah seperti ini aja udah ngelah banget <laughs> Jadi kita pakai nasi bakarnya dua macam karena ini e, yang pesen tuh pesen tiga tampah ya masing-masing tampah tuh isinya ada sekitar 12 nasi bakar jadi ini kita buat dua dua versi ya untuk isian nasi bakarnya jadi, jadi nanti masing-masing 6, 6 biji ya 6 apa namanya 6 nasi bakar ya 66 total 12 nah kita akan buat membungkus nasi bakar yang praktis jadi ini daun udah digarangi ya udah digarangi di atas api supaya lemes harus diusahakan dilemaskan dulu karena kalau nggak dilemaskan susah nanti <tuh> pada waktu kita bentuk ya jadi ini dua ini mas beri tadi pakai takaran nasi yang 200 ml ya jadi itu masing-masing satu porsi itu sekitar 200 ml gitu kemudian jangan lupa dikasih kemangi kalau ada pete kalau boleh tambahkan pete tambah nikmat caranya seperti ini nah jadi daunnya tuh harus dua kayak gitu ya supaya dia panjang jadi nutupnya gampang dan nggak bocor kan kiri nah dipadatkan ya pakai alat seadanya kayak gini tinggal ditekuk ya nah ditekuk gitu terus ini boleh kita gunting kalau kepanjangan baru habis ini kita putar-putar nah ini kalau misalnya kalian nggak panasin dulu daunnya itu bakal susah ya dia bakal kaku <tuh> yang ada dia nggak bakal nggak bakal nutup gitu ya nggak bakal kunci ya intinya jadi paling penting itu daunnya itu harus dipanasin dulu Oke nah tinggal liput puter aja kemudian kalian masukkan nah kayak gini jadikan ya abis ini baru kita bakar simple kita nggak perlu pakai lidi atau pakai tusuk gigi ya dan ini juga nggak bakal itu nggak bakal apa nggak bakal udar kalau dan ini sate baksonya jadi kalau bakso itu pengalaman Bri itu gampang itu ya, gampang basi jadi harus dibakar supaya lebih awet. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi gorengannya itu ada bawang sama menduan, band menduan mas skip ya, kalian bisa lah kalau buat itu. Kemudian di belakang paling belakang kita kasih itu nasi bakarnya. Kemudian bagian tengahnya itu sate kita buat kayak gini ya, kita simpulkan gitu supaya tampilannya lebih cantik sama kasih selada kanan kirinya nggak usah terlalu banyak ya dan jangan lupa e, cabai ceplos ya cabai ceplos ditaruh di atas gorengan kayak gitu dan pemanisnya kita kasih timun hias ya masih udah pernah beberapa kali share ya e, bagaimana cara buat timun hias sama ada wortel juga ya di bagian tengahnya itu supaya lebih hidup suasananya Oke itu aja konten kali ini semoga bisa menginspirasi dan buat kalian yang baru bergabung ke channel ini terima kasih banyak matur nuwun ya. E, jangan lupa kalau kalian suka kalian bisa e, bantu subscribe, dikasih like, dikomen juga di share. Dan yang paling penting kalau kalian lihat ada lonceng itu kalian klik supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.